Barada Richard siap beradu dengan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Terdakwa Barada Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Barada E sudah siap hadir secara fisik bersaksi untuk terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, yakni Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 13 bulan 12. Mohon izin majelis, setelah kami berdiskusi bahwa Richard Eliezer siap hadir secara fisik untuk pemeriksaan saksi, kata penasihat hukum Barada Richard, Roni Talapesi, di ruang sidang PN Caksel, Senin tanggal 12 bulan 12. Merespons itu, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso pun mengatakan bahwa sejatinya pihaknya tidak mempersoalkan Barada Richard hadir secara daring. Namun, pihaknya berencana menyiapkan ruangan khusus di PN Caksel. Tadi majelis bermusyawarah, kalau saudara tetap meminta saudara Eliezer dihadirkan secara daring, akan kami sediakan satu ruangan di atas untuk bersaksi secara daring, kata Hakim Wahyu. Sebelumnya, Roni Talapesi memohon kepada majelis hakim supaya kliennya dihadirkan secara daring ketika bersaksi untuk terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Permintaan tersebut disampaikan Roni saat sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di PN Jaksel Senin tanggal 12 bulan 12. Kami mohon untuk Barada E saat jadi saksi Ferdi Sambo agar dihadirkan daring, pinta Roni. Menurut Roni, permintaan tersebut layak disampaikan mengingat Barada E yang berstatus Justice Collaborator atau JC yang terlindung oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Karena status sebagai JC dan terlindung oleh undang-undang, ujar Roni. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.